Ibarat pepatah, maju salah, mundur pun salah. Lagi-lagi usaha Gali Ginanjar untuk meminta maaf kepada Fairuz Arafik di balik jeruji besi menuai gelombang reaksi. Ya, setelah menggulirkan permintaan maaf untuk yang kedua kali lewat sebuah video singkat yang direkam oleh Farhad Abbas, sang pengacara saat berada di tahanan Polda Metro Jaya, alih-alih mendapatkan simpati, apalagi tanggapan damai, pihak Fairuz justru emosi dan marah atas video permintaan maaf Gali. Pasalnya selain meminta maaf, Gali juga mengungkit jasanya merawat almarhum Arafik ayah Fairuz ketika masih sakit. Sontak saja jajaran kakak Fairuz pun tersulut emosi, mengulik bahwa alih-alih meminta maaf, Gali justru telah menabur garam di atas luka. Kok jadi malah bawa-bawa papa? Iya kok, jadi kita malah jadi bukannya makin kasihan, jadi makin kesel ya. Karena kan papa tuh udah gak ada, biar aja papa udah tenang di alam sana, jangan diungkit-ungkit lah. Udah gitu dia bilang pernah ngurusin pas, itu orang tua gitu kan. Jangan ya, bapaknya. Iya bapaknya gitu loh. Ngurusin ada kewajibannya, harus sampai sekarang juga kewajiban dia sampai anak itu nanti bisa mandiri sendiri, kan ya, tanggung jawab orang tua. Walaupun pas nggak dianggap ya, katanya suruh tes DNA dan lain-lain gitu. Istilahnya bukan nambahin luka, malah ngasih garam. Jadi orang-orang pikir, hebat banget nih ngurusin mertuanya. Padahal kan istilahnya cuma... Saya mantunya juga iya, ngurusin loh. Dan, ya benar-benar ngurusin. Karena cuma di rumah sakit gitu loh, yang pakai jadwal gitu aja. Bukan yang ngurusin tiap hari. Ya. Memang dia dulu tuh kan tinggalnya kan memang numpang di rumah papa. Tapi ya papa juga ada yang rawat, ada semuanya gitu. Tuluskah Gali menggulirkan permintaan maaf atau justru ada udang di balik batu di balik dua kali usaha permintaan maaf Gali? Sekarang giliran sekarang sudah di dalam di penjara, kan aku kan sayang mafas, bukan begini lah gimana? Sekarang balik lagi. Iya, aku kan mama ini gimana? Aku kan nggak niat, aku nggak berniat memalukan kamu, nggak berniat memalukan kamu. Kemarin udah niat bilangnya mau mempermalukan, mau sengaja kan? Iya, saya Indonesia aja tahu. Gitu. Gak berniat mempermalukan, tapi di media dia udah, di polisi dia udah menyatakan dia cuma pengen mempermalukan Fairuz. Giliran minta maaf, promo album. Satu lagi kira minta maaf, bawa bapak kita lagi. Kasian yang suaranya benar-benar bagus tuh. Sikap pihak keluarga Fairuz yang emosi dan mengulik selalu ada agenda baik promosi lagu hingga ungkap jasa di balik permintaan maaf Gali Ginanjar tak pelak menjulangkan teka-teki baru. Dua kali sudah Gali meminta maaf, mungkinkah Fairuz akan luluh atau justru menutup rapat-rapat celah pintu untuk berdamai? Entahlah, yang jelas ketika ditemui pasca menangis menanggapi dingin permintaan maaf tertulus Gali, Fairuz mengutus sebuah kalimat pendek atas usaha mediasi Gali, yaitu enggak. Saya ini udah dapat pengumuman si Gafai dari pihak dari Fairuz sendiri. Enggak. Waktu aku nangis, waktu aku menderita, kalian kemana? Kenapa kalian ngetawain saya? Terus sekarang udah kayak gini baru nyesel, baru minta maaf. Terus kemana tuh kemana? Itu jawaban aku gitu loh. Karena kalian nggak tahu apa yang aku rasain. Aku berusaha kuat untuk anak-anak, aku berusaha kuat untuk mama aku. Karena sekarang aku udah nggak ada papa. Aku cuma punya mama yang aku harus kuatin gitu. Saya juga kaget sel tikus dari mana istilahnya, tapi mungkin isolasi gitu. Isolasi itu tidak dipermudah untuk berkomunikasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.